Hey, selamat datang di podcast gua. Kali ini kita bakal bahas cinta dalam doa. Ada yang pernah mengalami atau sekarang lagi ada di puasa ini nih? Emang gak enak ya di puasa yang kayak gini tuh. Kadang lu rasa galau, galaunya tuh galau sendiri. Yang lu galauin entah bahagia, entah lagi seneng. Lu stalking dia, tiba-tiba lu galau. Kayak nggak enak dah, banyakan galaunya. Tapi di sini tenang, lu nggak sendiri bro, sis. Di dunia ini tuh nggak cuma lo yang ngerasain itu, banyak yang ngerasain, nggak cuma satu dua orang, mungkin ribuan, mungkin jutaan. Cerita ini tuh cinta dalam doa ya, sepenggal cerita pribadi sih. Yang dulu cewek yang udah gue sia-siain, yang terima gue padanya, tapi ya sekarang udah bahagia sih sama yang lain. Cinta katanya anugerah, tapi menyiksa hati. Cinta katanya tak harus memiliki, tapi rasa hati sangat ingin memiliki. Lima tahun sudah mencintai dalam doa, hati memang tidak bisa ditebak akan jatuh kemana. Hanya doa yang jadi pengantar, pengantar kebahagiaan dia di sana dengannya. Tak masalah, cintamu, kebahagiaanmu untuk dia. Doa yang kupanjatkan pada pencipta tidak akan putus sampai napas terakhir. Tidak pernah lelah stalking, sekedar hanya ingin tahu kabarmu. Kabarmu di sana, keadaanmu gimana? Kadang membongkar barang-barang yang lama tersimpan hanya untuk lepas rindu. Rasa penyesalan, ya, rasa penyesalan, penyesalan yang sudah menyia-nyiakan dirimu. Kadang ku berpikir, apa Tuhan punya rencana lain di balik rasa ini? Atau dia jodohku yang sengaja dipertemukan nanti? Nanti? Kapan Tuhan? 5 tahun sudah berlalu, mencoba dengan yang lain, tapi rasa ini tetap masih terbayang-bayang. Di sisi lain, berpikir apakah dia seperti ini? Apakah dia mencintai dua hati?
Kadang ingin bercerita, entah dengan siapa, karena orang lain tak akan pernah mengerti. Tapi dengan begini, ku sadar, ku salah telah mengabaikan orang di sekeliling, dan hanya waktu yang belum mempertemukan orang yang tepat. Ya, mungkin suatu saat nanti, atau mungkin di surga nanti, dia jodohku. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana rencana Tuhan. Bagaimana skenario Tuhan? Percaya, kalau rencana Tuhan itu lebih baik untuk umat. Oke, terima kasih untuk yang masih mendengarkan. Ya, mungkin sedikit aja sih, karena masih baru belajar juga buat-buat podcast. Belum terbiasa sama podcast, masih mendalami, masih buat-buat belajar bikin narasi yang baik, kata-kata yang baik. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang enggak tepat atau nada yang enggak tepat, ya karena masih baru perdana. Ya mungkin nextnya lagi mungkin lebih baik, masih perlu belajar lagi. Ya mungkin besok masih belajar buat narasi yang baik, nada yang baik, yang mungkin mendalami kata-katanya biar gimana ya, biar kena lah di hati. Terus ya mungkin inti ceritanya diperpanjang lagi. Ya mungkin ya support aja sih. Ya, terima kasih buat yang masih dengar. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.